Iya, sebelumnya aku mau ngucapin bela sungkawa ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, karena infonya meninggal semua, kita semua turut berduka cita. Pastinya semua udah kadarullah ya, tapi balik lagi kan dari SDM-nya juga kan, itu harus diperhatikan lagi gitu kan. Kenapa sih bisa sampai pesawat itu jadi jatuh ya, pasti kan ada beberapa hal yang membuat pesawat itu jatuh gitu. Tapi karena kejadian kayak gini, biasanya kita-kita yang kalau misalnya terbang jadi sering nervous, pikirannya jadi kayak aduh serem, jatuh, apa segala macam ya gitu, karena ada kejadian-kejadian kayak gini gitu. Pastinya sebenarnya tanpa kejadian kayak gini harusnya kan lebih aware ya, apalagi kan itu keselamatan bersama ya, yang numpang ya, penumpang itu kan nggak cuma satu orang kan, tapi banyak orang gitu loh. Mereka yang gimana punya keluarga kayak gitu kan, ya Allah kasihan, tapi ya balik lagi qadarullah ya kayak gitu. Jadi makanya aku nih kalau lagi mau pergi-pergi, apalagi Teh Dewi nih kalau mau pergi-pergi, biasanya tuh kita aduh udah deg-degan, udah minta doa dulu kan sebelum pesawat, sebelum take off, bismillah ya doain selamat ya kayak gitu, terus minta maaf sebelumnya kan, karena kan kita nggak pernah tahu ya kejadian ke depan yang terjadi seperti apa, mau pesawat apapun gitu ya, istilahnya kayak gitu. Ya harus lebih aware-aware lagi kayak gitu, jangan dianggap sepele ya, apalagi kan pesawat ya. Pesawat itu kan namanya kita udah di atas kayak gitu, jadi mesin apa segala macam harus benar-benar dicek banget gitu loh. Jangan anggap enteng lah, maksudnya ah ini masih bisa dipakai contoh kayak gitu. Itu jangan begitu ya kan, untuk servisnya apanya kayak gitu. Jadi harus betul-betul sangat diperhatikan. Ini kan kejadiannya baru ya, jadi kan pastinya akan dicek dulu penyebab-penyebabnya ya kan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya ada beberapa kejadian sebelum-sebelumnya karena servisnya ya kan, ya pastinya itu dari kelalaian kayak gitu kan, itu juga ya jangan sampai harusnya seperti itu ya, ya kan, ya harusnya kan sangat detail ya, apalagi kalau mau terbang kayak gitu ya, itu sih harusnya lebih dicek lagi gitu.